Enggak usah, langsung saja. Teman-teman, sekarang kami berkunjung ke makam Monsinyur Ludovico Simanulang. Ini dia makamnya, sudah dibuat dengan sangat baik, dibuat dari marmer. Ini tampilannya dari luar, luar biasa indah, teman-teman. Ini adalah kompleks seminari menengah Santo Petrus Aik Tolang Pandan, tempat pembinaan para calon imam. Dan ini adalah makam dari Pastor Adifeti Telam Benua. Ini dia makamnya. Memang untuk sementara waktu berbeda arah, berbeda kiblat dari salibnya. Tapi nanti akan disamakan semua, akan diperbarui kemudian. Dan ini akan menjadi makam para Imam Diosesan Keuskupan Sibolga kelak. Teman-teman, kami mohon dukungan doa supaya seminari kompleks seminari ini bisa berkembang dengan baik demi menunjang pembinaan para calon imam di Keuskupan Sibolga. Dan mohon doanya agar para imam di Keuskupan Sibolga mampu menjadi pewarta belas kasih Allah bagi umat di Keuskupan Sibolga. Terima kasih. Ini dia lapangan sepak bolanya. Luar biasa. Panjang-panjang rumputnya karena tidak dirawat. Ini para calon diakon. Iya. Ini kolam dadakan. Ini dia Pater Hendra, calon diakon. Nah, coba kita lihat ada apa di sini. Wah. Oh, itu biawak. Oh, itu ada biawak, pemirsa. Tiba-tiba ada biawak di sana. Ganggu, coba biar keluar dia. Coba lempar batu, coba. Biar keluar dia. Coba. Ya, sudah luar biasa perkembangan dari seminari menengah ini. Ya, mana tadi biawaknya? Ya, itu dia. Oh, lari dia, pemirsa. Oke. Demikian teman-teman, kami akan melanjutkan perjalanan menuju Katedral Sibolga. Terima kasih. Selamat sore.